Rida Sofian dengan NIM 2017-830023. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan menampilkan video tutorial pembuatan gantungan kunci dengan memanfaatkan tutup galon bekas guna untuk memenuhi tugas KKN FIP UMJ 2020. Yuk kita simak videonya. Pertama-tama, siapkan tutup galon bekasnya, lalu gunting dan rapihkan tepi tutup galon bekas tersebut. Selanjutnya, bentuk kain flanel berbentuk lingkaran dengan diameter 10,5 cm, lalu tusuk jelujur pada tepi kain flanel. Setelah selesai ditusuk jelujur pada tepi pinggiran kain flanel, lalu letakkan tutup galon pada sisi atas kain flanel. Tarik benang pada kain flanel hingga menutupi bagian atas tutup galonnya. Selanjutnya, buat bagian telinga dengan memakai dua warna kain flanel yang berbeda. Lalu, dari dua telinga tersebut, kita tempelkan pada sisi bawah tutup galon tersebut ya. Lalu buat bagian mata dengan memakai kain flanel. Selanjutnya kita tempel di bagian atas tutup galon tersebut. Selanjutnya, buatlah bagian hidung lalu tempel pada bagian atas permukaan tutup galonnya. Selanjutnya, agar lebih gampang, kita gambar sisi mulutnya dengan memakai spidol atau pulpen saja biar lebih mudah. Selanjutnya, gunting kain flanel berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm. Lalu, kain flanel tersebut diletakkan pada sisi bawah bagian tutup galon yang belum tertutup. Lalu berikan ring gantungan kuncinya ya.
Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.